Oke teman-teman, nih kita ngulik-ngulik lagi nih, spill-spill lagi nih. Muka-muka tampan nih anak-anak penghuni jalanan ini ya. Nah ini pas jalan ini. Mana bang? Kemarin pas jalan. Wah ini nih. Iya ngelawatin alas tuh. Alas Ngawi bang ini ya? Iya, jauh aja. Ya alasnya ya. Tapi untung nggak malam bang itu. Kalau malam, ya, kalau malam lebih serem. Serem itu. Kenceng-kenceng. Iya itu biasanya cuma bisa kayak gini loh. Iya. Ngeri. Lintas gaib. Lintas gaib. Bahaya. Ngeri kok ngeri tabrak belakang. Ya. Tapi kemarin berangkatnya itu lewat sini atau lewat? Lewat utara mas. Lewat Panturana ya. Tapi baru pertama kali lewat sini ada udah sering. Lewat jalan. Baru kalau saya lewat sini. Saya sering. Pas acara Bali. Acara Bali lewat sini. Saya makanya pengen lewat sini, pengen nikmatin suasana dulu. Pengen ke Jogja, ya kan di kafe-kafe itu pengen ya lagu-lagu itu ya. Bang, ini kan banyak yang tanya juga bang ya. Ini penonton nih pada kepo semua nih. Nih niatnya apa sih ya bang, abang-abangnya kayak ini jalan-jalan kayak gini naik Vespa Aestrim itu? Itu niatnya apa ya? Iya tujuan dulu sih pengen tadinya pengen keliling Indonesia dulu ya kan. Ya pengen ya enggak sih bukan cari sensasi apa kayak gimana ya. Emang udah hobi. Udah hobi bang. Udah hobi. Pengen tahu juga tradisi. Nah gitu ya jadi pengen ketemu kota-kota lain lah. Tempat sama ketemu orang-orang. Ya nyari saudara juga mas. Kan beda-beda kota, beda-beda daerah itu beda-beda tradisi. Beda orang. Nyari saudara juga di jalan. Kan. Supaya tahu dari teman-teman dari sini juga main kesana. Sama gitu nyari saudara. Nyari saudara, nyari teman. Oh jadinya gini bang, abangnya kan Lombok bang ya. Pasti di Lombok kan ada teman, biasanya abang kan main transit atau ke rumahnya abang itu. Terus yang dari Lombok misalnya main lewat ke tempat abang, pasti suruh mampir gantian ya, gitu bang ya? Iya, ke rumah sama. Kayak sampai sempat kerja dulu di Bali 2 bulan. Sampai ngontrak, ngekos Bali kemarin 2 bulan. Kerja, motor mah taruh aja, udah kerja, gawe. Oh jadinya di jalan nih gak cuma jalan-jalan abang aja bang ya? Kerja juga bang ya? Kerjaan iya mas. Kita cari kerjaan iya kan. Ya buat tambah-tambah bekal di jalan, buat makan. Terus nih banyak para penonton juga yang tanya nih bang. Bang itu anak-anak kayak gitu tuh makannya gimana sih bang? Dapat uangnya dari mana? Ya namanya kita jalan ada aja orang baik mas. Ada yang ngasih. Kadang kita makanan ini. Makanan banyak di motor, saya kasih orang lain. Ya secukupnya aja gitu. Dari mereka ke kita untuk mereka juga yang membutuhkan. Oh iya tadi juga sempat lihat ada anak orang baik tadi anak apa bang tadi bang? Yang naik. yang BM-an itu. Oh iya tadi sempat dikasih apa tadi? Dikasih roti. Oh iya. Orang Lampung itu. Orang Lampung Timur. Dari ya Lampung. Gitu kan daripada kita nggak kemakan ya dari orang lainnya. Ya mubajir ya barangkali sama dia dikasih makan juga. Bagi-bagi lah mas ya bagi-bagi rezeki. Terus kalau abangnya apa bang tujuannya atau niatnya kayak gini nih naik Vespa Aestrim keliling Indonesia kayak gini? Pengen tahu budaya Indonesia kan banyak budaya beda-beda gitu bang ya, ya? Kita pengen tahu budaya Jawa Tengah gimana, Jawa Timur gimana, NTT gimana. Gak sekedar kita jalan-jalan gak ada tujuan, ada juga jalan-jalan. Ini pengen tahu budaya. Tapi kenapa milih pakai naik Vespa Aestrim bang? Gak pakai naik bis atau naik motor standaran gitu? Ya, apa? Beda mas, apa namanya? Sensasinya gitu? Ah, sensasinya beda. Sensasinya beda, seru aja seru. Dilihatin banyak orang. Iya. Itu motor abang tuh. Iya. Kalau ada kendala mesin juga kan. Vespa makan bisa benerin baik sendiri. Oh, jadi misalnya kalau lagi mogok gitu bisa benerin sendiri iya. Gitu Bang ya. Bang kunci-kunci komplit tuh Mas. Kunci komplit semua ada. Banyak. Ada semua lah akhirnya paling nyari spare part doang kalau trouble. Kalau kayak motor Jepang gini kan ribet. Terus nah, kita jadi orang baik pasti ada aja orang baik. Oh gitu. Kita mah enggak pernah berbuat jahat, ini ada orang baik.
Ini juga sama ini temen aja nih, kenal di sini. Kita begini mah hatinya Hello Kitty. Iya. Tampang sangar tapi hatinya kayak Hello Kitty bang ya. Iya. Ini dia dong yang sangar. Kalau mau masih imut. Iya. Hati kita. Jangan ini aja di banteng.